24 rumah di Dusun Kopo, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Tanjung Medar, Sumedang, Jawa Barat, rusak akibat pergerakan tanah yang terjadi sejak 25 Maret. Hingga kini pergerakan tanah masih terus terjadi di lingkungan tersebut. Tanah terus bergerak dengan selang waktu 3 jam. Petugas gabungan masih terus bersiaga di lokasi kejadian. 26 kepala keluarga mengungsi di Gor Balai Desa Tanjung Wangi.